Mencintai dan dicintai lah. Mencintai dan dicintai. Aduh, susah nih. Mencintai dan dicintai, kalau enggak. Aku lagi nyob. Ya. Kok jadi aku terus nyob sih? Mencintai dan cintai, betul. Karena kayak lagi pro banget soal cinta sih. Okay. Tapi ini benar. Ya. Kalau cinta itu harus mencintai dan dicintai karena cinta itu dua sisi, dua pihak. Hubungan itu kan kerjanya back and forth. Kalau lu cuma mencintai tapi lu enggak dicintai, itu cuma satu apa yang ngomongnya? Cuma satu pihak. Sedangkan cinta itu harus dari dua pihak. Enggak mungkin cinta cuma satu doang. Itu bukan cinta berarti namanya. Itu cuma rasa sayang, rasa suka. Tapi kalau lu enggak ada feedback-nya, enggak ada rasa balik dari dianya, ya berarti itu lu bukan cinta. Berarti harus mencintai dan dicintai, betul. 100% buat kamu. 100%. Oke, lanjut lagi. Cinta itu bisa mengubah karakter seseorang, iya atau tidak? Iya. Yeah. Alasannya? Iya, yeah, menurut aku. Alasannya? Alasannya? Gak tau deh. Jangan nangis dong. Aku gak nangis ya. Iya, ya aku lihat sih iya ya. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Kamu yang jawab loh, aku cuman respon. Ada orang yang pernah kamu lihat kayak gitu, yang jatuh cinta terus dia jadi berubah? Iya, pastilah. Berubahnya gimana? Orang kayak, ya pastinya, yang sering aku lihat ya berubah jadi sesuai dengan apa yang orang cintai itu inginkan. Kayak misalnya, dia cinta sama Tuhan, dia akan berubah jadi lebih baik sesuai dengan perintah Allah gitu kan. Dia cinta sama pasangannya, dia akan bukan ngikutin sih, tapi lebih ke apa ya, mendengarkan saran. Apa sih, aku gak bisa ngomongin siapa ya. You know what I mean. Jadi kamu coba jelasin lagi. Untung mulut gue gak ketawa loh, tadi gue ketawa mulu kejaran. Tapi yang dia bilang benar. Lagi. Gak salah, maksudnya setiap orang kan pasti punya pendapatnya masing-masing kan. Iya. Ada yang berubah, ada yang enggak. Ada yang punya prinsip kayak jangan pernah berubah karena gue mencintai lo apa adanya. Tapi kalau lo berubah menjadi orang yang lebih baik menurut versi lo sendiri, itu gak apa-apa. Tapi jangan pernah berubah untuk orang lain. Ketika lo berubah untuk orang lain, itu udah pasti salah. Karena lo harus berubah untuk diri lo sendiri, bukan buat orang lain. Itu udah, apa ya emangnya, udah konkret, gak bisa diubah itu. Ya mungkin bisa aja ya, mungkin ada yang bisa ya. Cuman, ini kan menurut gua. Menurut gua. Iya gak apa-apa sih ya. Aku tuh nanti kayak, enggak lah bisa salah ya. Kan menurut gua. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Kamu setuju gak? Tapi setuju. Oh setuju, oke. Okay. Setuju. Jadi jangan pernah berubah untuk orang lain. Kalau mau berubah untuk diri sendiri dan berubah karena emang kemauan lu. Bukan karena kayak please dong kamu berubah, kamu lebih begini, lebih apa-apa segala macam. Kalau emang hal yang baik, hal yang positif, nggak apa-apa. Cuman kalau hal yang jelek ngapain? Yep. Kayak aku mau kamu lebih manja lagi dong sama aku ya. Kalau orangnya bukan manja, ya dia berusaha aja untuk lebih manja. Cuman kalau nggak bisa, ya jangan dipaksa. Cuma jangan pernah untuk meminta ubah karakter orang sih. Iya. Iya. Kemarin, ya. Itu omnya serius banget ngeliat kita. Iya. Betul. Gitu, om. Kesannya kita pro banget tentang cinta. Iya, makanya.